Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak ngoprek-ngoprek listrik gratis. Nah, sebelumnya turut prihatin dengan bencana alam di Merapi. Dan saya teringat nasihat dari para senior di bidang listrik gratis ini. Jadi ada satu misi sebetulnya yang bisa kita berkontribusi dengan belajar energi terbarukan, belajar PLTS, kemudian lebih spesifiknya yaitu belajar membuat baterai pack untuk tujuan emergency. Nah, jika dikaitkan dengan bencana Merapi, maka kemampuan untuk punya baterai pack yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana itu betul-betul wajib ya, gitu ya. Karena penerangan mungkin infrastrukturnya tidak bisa dalam jangka waktu yang cepat pulih. Nah, maka alternatif energi terbarukan khususnya dari listrik energi surya untuk skala rumah tangga, sekedar buat menyalakan lampu di malam hari, itu menjadi satu malaikat penolong kali ya di dalam kegelapan bencana alam seperti ini. Nah, karena ingat nasihat dulu almarhum Pak Bambang dari Inovasi Teknologi Surya bahwa salah satu peran yang bisa kita ambil di negara kita yang memang banyak sekali ya, kalau nggak banjir, gempa, meletus, ya segala macam lah, itu adalah PLTS untuk tujuan mitigasi bencana. Nah, saya ingat kemarin udah bikin power box, cuma power boxnya cuma ditaruh CCTV. Jadi kemarin lihat YouTube yang terkena bencana gelap gulita, jadi keingetan nih. Kebetulan butuh pencahayaan buat di kebon, di halaman rumah, buat malam-malam berkebon. Jadi hunting-hunting lampu, akhirnya kita unboxing satu lampu sorot, lampu tembak yang gak tahu bagus apa enggak ya. Kita unboxing dulu lah. Ini lampu tembak 220 volt yang asal saya beli ya. Jadi saya asal aja nih. Sebetulnya di toko online itu banyak ragamnya dari rentang harga 20-30 ribu sampai dengan 100 ribu ya. Cuma nggak tahu kenapa saya pilih merek ini. Saya kurang tahu nih. Karena kalau di lapak online ini kemarin harganya sekitar 75 sampai 80 ribu yang paling murah. Nah, ada lagi merek beda merek yang harganya di 30 ribu. Saya beli yang mahalan dulu nih. Nanti kita beli yang murahan buat ngebandingin kira-kira bedanya apa yang murah dan yang mahal. Nanti kita akan coba nyalainnya pakai inverter MSW, kemudian pakai power box dengan aki yang kita tes mungkin 7 ampere atau 20 ampere untuk tujuan mitigasi kebencanaan, atau mungkin ini buat camping juga ya. 50 watt bisa nggak ya semalaman dengan aki? Apakah ini real 50 watt juga? Nah, kita juga nggak tahu ya. Jadi ini floodlight IP66 ya, nanti kita lihatlah kayak apa nih. Kalau dilihat dari packagingnya sih lumayan ya. Nah, yang menarik ini adalah ini kan 50 watt sekitar 80 ribu gitu ya. Nah, saya lihat yang 100, 200, 300 itu harganya 500 ribu, 1 juta. Makanya saya penasaran nih, ini kenapa mahal gitu. Kita unboxing saja kayak apa sih. Tadinya saya mau pakai
atau beli yang lampu tembak yang pakai panel gitu ya. Cuma kayaknya harganya masih di atas 200 ribu. Jadi karena tujuannya memanfaatkan aki yang banyak anggur, aki yang di power pop ya, jadi saya pakai yang sistem AC dulu. Jadi untuk IP66 ini artinya nih udah tahan air, tahan debu ya, kalau nggak salah gitu. Nah, ini dia Helios Special Purpose for Industrial Lighting. Nah, ini nggak tahu ya bener apa enggaknya nih. Nanti kita cek nih. Matanya nih lumayan banyak nih ya. Mata lampunya, mata LED-nya. 50 watt itu kalau beneran lampu 50 watt ya memang terang benderang banget ya. Kebetulan di rumah di Bekasi juga depan rumah gelap gulita, jadi saya mau nyoba nih. Ini labelnya kayak gini ya. Ini enggak tahu produknya dari mana nih. Apakah ada label SNI atau enggak? Ya enggak ada ya, langsung dari China. Tipenya biasanya sih SMD putih. Nah, ini ada 3 kabel. Nanti saya lihat YouTube dulu gimana cara masangnya nih. Kalau enggak salah ada 1 kabel yang ground yang mana? Ya, nanti kita lihat. Ini ya. Ini nanti tinggal pasang ke balok kayu atau dudukannya, tinggal taruh buat nembak ke halaman. Oke, kita belajar dulu gimana cara masang si kabelnya buat nanti kita colok ke inverter ini. Terangnya kayak apa sih? Nah, kalau dari bungkusan kardusnya ini minimalis sekali, nggak ada keterangan apa-apa, tidak ada brosur-brosur tambahan gitu ya, berapa lumen, berapa jam bisa dipakai. Beda dengan produk lain di marketplace yang lebih tulisannya lebih rame gitu ya. Oke, keterangannya cuma begini doang nih. Tandanya apa lagi ini ya? 35 derajat minus IP66. Berarti ini udah apa namanya nih? Anti debu, anti ceprikan. Cipratan air gitu ya. Bukan berarti anti air, tapi kalau kecipratan air hujan ini masih oke lah gitu. Begitu. Ini ada 3 kabel, kita akan pasang dulu merah, biru, dan kuning. Kalau nggak salah nih, kata YouTube yang kuning ini buat ke ground, merah positif, biru minusnya berarti. Tapi karena ini arusnya arus buat ke 220 volt, berarti kalau kebalik pun tidak masalah. Nanti kita cek lagi nih, benar nggak seperti itu? Karena di sini nggak ada penunjuk apa-apa ya. Dasar nih, salah beli kali ya. Saya cari di YouTube juga unboxing dengan merek Helios ini hampir tidak ada gitu ya. Aneh juga nih, kenapa ya? Oke, kita akan tes. Ini masih testing di indoor. Lampunya seterang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terang banget guys. Untuk di indoor terang sekali. Kita coba di outdoor ya. Nah, kita sudah cek dari sisi real dayanya, ternyata seperti biasa ya, 50%-an lah. Jadi labelnya 50 watt, di wattmeter terbaca di 26,6 watt. Udah cukup terang. Sekarang kita akan tes untuk kita
gunakan dengan power box sebagai pasangan emergency PLTS. Jadi kalau kayak kebencanaan seperti ini, ada gunung meletus, banjir, gempa, nah mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang di daerahnya memang agak rawan-rawan bencana untuk segera bisa punya power box emergency gitu ya, dengan modal lampu sorot LED yang murah meriah. Ini harganya terlalu mahal ini, karena di toko online ada yang lebih murah. Sekitar 20-30 ribu asal terang doang ya. Kalau keawetan mungkin harus kita cek dengan perjalanan waktu ya, tapi dari sisi harga ini terlalu overpriced. Oke, saya akan cabut dulu, nanti kita pasang dulu ke powerboxnya. Oke, kita tes. Ini masih pakai lampu PLTS dari baterai Life PO4. Nah, ini kondisi di halaman rumah emak saya. Sudah saya matikan lampu dari Life PO4. Kita akan pindah ke power box dengan inverter MSW ya. Kita tes nih, secanggih apa nih lampu sorotnya. Oke, ini kondisi akinya 13 volt sudah tersambung ke inverter. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum dinyalain. Bismillah. Mantap banget. Terang banget bro, 50 watt daya realnya 26, ini udah bisa mengcover keseluruhan halaman. Terang banget. Oke, recommended. Nah, jadi rencananya saya mau pasang lampu sorot, lampu tembak itu di sisi samping rumah emak saya nih. Mungkin nanti beli yang murah meriah, yang 10 watt saja, tapi bisa nembak ke arah kiri dan kanan, jadi bisa lebih tercover nyalanya. Nah, kita lihat nih, si lampu Helios ini terang banget ya. Mantap. Terangnya oke. Jadi kalau ditaruh di kayu nih di depan teras mungkin bisa nerangin jalan lebih bagus. Ini karena ditaruhnya di sisi tengah, jadi sebelah sini nih nggak ke cover ya, harusnya di pojok sana nembak ke sini. Keren, lumayan, cukup puas, 26 watt daya realnya. Kurang tinggi ternyata, memang harus posisinya lebih tinggi sehingga cakupan radius penyinarannya 120 derajat bisa tercover ya. Dan ini agak
harusnya di atas pohon kali ya, pakai tiang ideal. Nah sekarang power box, inverter dan lampu tembaknya saya taruh di tengah, jadi naruh lampunya seperti ini. Jadi untuk posisinya memang nembaknya agak kurang ke bawah ya, jadi tidak tercover. Jadi kalau cuma satu titik saja, ada area blank spotnya yang masih gelap. Jadi memang harus butuh minimal 2 atau 3 lampu tembak. Nah cuma dari uji coba ini, berarti power box dirangkai dengan lampu tembak untuk kondisi kedaruratan, ya oke lah. Oke, kita testing lagi power box emergency PLTS dengan lampu tembak dengan inverter MSW, lampu tembaknya labelnya 50 watt. Kalau kondisi kayak bencana alam gunung meletus Merapi, ini power boxnya nih bermanfaat sekali ya. Nah jadi power boxnya ini pakai aki 20 ampere, ada controller, ada inverter, kemudian di sisi depan buat ngecas HP. Uji coba power box dengan lampu tembak untuk PLTS darurat, kondisi bencana dan sebagainya, buat penerangan kedaruratan, pencarian korban, bencana alam di tengah malam, ini udah kayaknya oke juga ya. Dengan menggunakan inverter 200 ribuan udah oke. Aki tinggal di customize, bisa dipertambah kapasitasnya. Ini sementara pakai 20 ampere. Jadi untuk tiap dusun, tiap kampung, tiap RW, nah mungkin harus punya nih PLTS mobile seperti ini ya. Kita lihat lampu tembaknya nih. Nah, kenapa lampu tembak lebih recommended untuk kondisi darurat, karena dia bisa lebih terfokus cahayanya dan bisa lebih terang dibanding lampu yang seperti ini nih, lampu bohlam biasa. Sehingga nih malam-malam saya bisa berkebun juga. Oke, sekarang bisa berkebun. Perbanyak setekan untuk menciptakan pohon uang dari halaman seuprit. Jadi malam-malam nih bisa ngecek nih biar nggak ada hama. Ini sekarang posisinya di tengah-tengah halaman, agak silo ya, tapi lumayan lah. Nah harusnya pasang lampu tiang seperti itu baru ditaruh di atas.
Okay. Kayaknya lumayan terang dengan lampu tembak. Kalau mau aktivitas di kebon di area sekecil ini udah lumayan nih. Terang banget. Sip. Kelemahannya karena dia memang cuma tegak lurus, jadi posisi penempatannya nih harus kalau bisa di atas pakai tiang, dan tidak hanya di satu titik, tapi mungkin harus dari sana 1, 2, 3 titik atau 4 titik mungkin ya kalau mau terangnya merata. Tapi kalau cuma buat penerangan outdoor di halaman menuju ke jalan, ya 2 tiap di sisi kiri, sisi kanan, dan 1 di tengah udah cukup kayaknya. Oke deh, ini cakep banget jadi malam-malam nih. Buat main gaple juga oke juga. Ya, demikian. Oke, jadi review power box untuk kondisi mitigasi bencana bisa kita kombinasikan dengan lampu tembak minimal 30 watt atau 50 watt. Mungkin yang ideal 50 watt ya, karena terangnya lumayan bisa mengcover area ini mungkin sekitar 4-5 meter nih. 5 kali 4 meter untuk satu ruang seperti ini, area kerja seperti ini nih udah cukup pakai satu lampu tembak seperti ini. Jadi kalau kondisi darurat udah mantep banget. Paketan akinya 20 ampere, controller, kemudian inverter, lampu tembak 50 watt udah top markotop untuk bisa kita pakai semalaman dalam kondisi kedaruratan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan besok kita hunting lagi lampu yang lebih murah. Ini harganya agak mahalan, 70 ribuan. Kita cari yang 20 ribuan, apakah pencahayaannya nih seterang ini ya. Ini kalau pencahayaannya sih menurut saya ini oke banget. 70 ribu kalau cahayanya terang kayaknya gak rugi-rugi amat ya.